Sementara itu, saudara, perbaikan 6 venue ex Pekan Olahraga Nasional PON Riau tahun 2012 mulai dilaksanakan pada Agustus tahun 2022 ini. Pemerintah Provinsi Riau tahun ini akan melakukan rehabilitasi 6 venue ex Pekan Olahraga Nasional atau PON Riau tahun 2012. Perbaikan 6 venue tersebut mulai dilaksanakan pada Agustus 2022 ini. Keenam venue tersebut yaitu Gor Tribuana, Gelanggang Remaja, Stadion Kaharudin Rumbai, Asrama Atlet Sport Center Rumbai, Gor Bela Diri Sport Center Rumbai, dan Hall Sepak Takraw. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kadispora Riau Bobby Rahmat mengatakan, perbaikan 6 venue segera dikerjakan dan ditargetkan pada Agustus ini mulai berjalan. Untuk proses lelang telah selesai dilakukan pada Juli lalu. Bobby Rahmat menjelaskan untuk melakukan rehabilitasi ke-6 venue tersebut telah disiapkan anggaran di APBD Riau tahun 2022 sebesar Rp12,2 miliar, yang pengerjaannya di bawah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan atau PUPR PKPP Riau. Dari pantauan kita di lapangan dan koordinasi ke Dinas PU, sudah ada beberapa venue yang sudah mengikat kontrak dan tinggal pelaksanaan saja lagi. Salah saya itu di Stadion Kaharudin Nasution, selanjutnya juga ada di Hall Bela Diri, Hall Takraw, itu juga sudah mau akan dilaksanakan di bulan Agustus. Bobby Rahmat menambahkan untuk perbaikan venue ditargetkan selesai di akhir tahun ini, karena rehabilitasi yang dilakukan merupakan pekerjaan ringan yang tidak ada fisik. Kedepan venue-venue lainnya juga menjadi target untuk bisa diperbaiki, agar venue ini kedepan bisa dapat dimanfaatkan dengan baik. Khairul Nas melaporkan.